Sepak bola era 90-an George Weah terpilih menjadi presiden Liberia yang baru. Ya, Weah berhasil mengalahkan kandidat terkuat wakil presiden saat ini yakni Joseph Boakai dengan meraih 60% suara dalam pemilu putaran kedua. Ratusan warga Monrovia, ibu kota Liberia, turun ke jalan bersorak-sorai merayakan kemenangan legenda sepak bola mereka, George Weah, yang terpilih menjadi presiden Liberia yang baru. Legenda sepak bola era 90-an ini meraup suara lebih dari 60% dari perhitungan terakhir pemilu putaran kedua. Mantan pemain terbaik tahun 95 ini menggantikan Ellen Johnson Sirleaf, presiden perempuan pertama Liberia, dan akan dilantik menjadi presiden pada pekan depan. Weah yang pernah bermain untuk PSG dan AC Milan ini menjadi impian warga Liberia karena ia sangat mengenal dan tumbuh di kawasan kumuh di Clara Town. Rencananya, Weah akan menyampaikan pidatonya secara langsung untuk mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah memilihnya.